Sebentar lagi kita memulai beres kalung GBG di Nusata. Ayo kita sebutin kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Halo teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Teman-teman sudah siap kan? Teman-teman harus sudah mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi ya. Jangan sambil makan, main, dan ngobrol saat ibadah. Kita harus tertib ya teman-teman. Duduk yang rapi, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Nah, adik-adik, sudah dengar kan pesan dari teman kita sebelum mulai ibadah online ini? Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu hadir bersama kita dimanapun dan kapanpun loh. Jadi, walaupun kita ibadah online, kita harus tetap sungguh-sungguh, bersuka cita, dan antusias ya adik-adik. Karena hadirat Tuhan ada meskipun kita di rumah. Siapkan hati kita untuk ikut ibadah dari awal sampai akhir ya adik-adik. Karena setiap hati kita Tuhan lihat dan perhitungkan. Papa dan Mama juga harap mendampingi adik-adik selalu ya. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik-baik aja kan? Kita sekarang mau ngapain nih? Kita sekarang mau sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Acil mau pimpin doa nih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami masuk sekolah minggu. Berkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan yang doa kami mulia. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mau nyanyi, masih ada yang tiru-tiru nih, masih ada yang duduk-duduk. Iya nih, ayo semuanya bangun. Biar kita lebih semangat. Kita mau nyanyi lagu apa yang pertama? Lagu apa biar ya? Biarpun gunung-gunung beranjak. Mulai. Jangan lupa pakai gerakan ya. Kita harus suka cita. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu Oh Suka Citaku. Ayo semuanya jangan lupa pakai gerakan ya. Oh,
Udah pada capek belum? Coba, udah capek belum? Nah, kita sekarang mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita sama-sama fokus ya. Hai. Firman Tuhan. Tolong urapi sekolahmu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan juga engkau urapi kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi nih bersama Kak David. Nah adik-adik udah siap belum untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita fokus duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk siapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulisnya. Pastikan adik-adik juga selalu antusias untuk mendengarkan cerita firman Tuhannya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk adik-adik. Yuk adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu di hari ini.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang pimpin setiap kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik boleh pause dulu video ini. Lalu adik-adik baca dulu ya ayat firman Tuhannya. Nah, gimana adik-adik? Udah dibacakan ayat firman Tuhannya? Perikop ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis di padang gurun. Adik-adik juga bisa membaca firman Tuhan mengenai pencobaan di padang gurun di Injil Markus 1 ayat yang ke-12 sampai 13 dan juga di Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, sekarang yuk kita sama-sama simak ceritanya. Adik-adik masih ingat enggak dengan cerita firman Tuhan minggu lalu tentang Tuhan Yesus yang memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes? Itu menunjukkan Tuhan Yesus mau benar-benar taat kepada Allah Bapa dan benar-benar mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Setelah baptisan itu, Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun loh. Tuhan Yesus berada di padang gurun selama 40 hari lamanya sambil ia berpuasa. Puasa yang dilakukan Tuhan Yesus yaitu tidak makan dan tidak minum selama 40 hari lamanya adik-adik. Kita bisa bayangkan ya, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari lamanya. Kadang satu hari tidak makan saja itu sudah tidak enak ya. Kemudian iblis datang dan mencobai Tuhan Yesus. Adik-adik juga perlu ingat ya, Tuhan Yesus dicobai iblis karena Allah mengizinkan. Karena Tuhan Yesus hidup dalam pemeliharaan dan penyertaan Allah. Begitupun juga hidup kita. Sehingga iblis tidak mungkin mencobai siapapun tanpa seizin Allah Bapa. Sekarang kita simak ya bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Yang pertama, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut." Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan Tuhan Yesus di atas puncak bait Allah. Lalu berkatalah iblis kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tuhan Yesus menjawab, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu, iblis membawa Tuhan Yesus lagi ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia beserta kemegahannya. Dan berkata lagi iblis kepada Tuhan Yesus, "Semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat pun datang melayani Tuhan Yesus. Wah adik-adik, iblis mencobai Tuhan Yesus sebanyak 3 kali loh. Tetapi Tuhan Yesus tetap tidak goyah. Yuk kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik. Setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Tentunya setelah berpuasa selama 40 hari, Tuhan Yesus pasti merasakan lapar. Karena Tuhan Yesus kan juga 100% manusia sama seperti kita ketika dia sedang di bumi yang bisa merasakan lapar dan juga lemah. Namun di keadaan yang lapar, di kelemahannya, Tuhan Yesus tetap tidak goyah adik-adik. Dan juga Tuhan Yesus tetap rendah hati. Padahal bukan hal yang sulit bagi Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti.
Tetapi ia tetap rendah hati, tidak sombong, tidak mau pamer akan kuasa yang dimilikinya. Lalu iblis mencobai Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya, adik-adik. Iblis menantang Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari atas bait Allah agar membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar anak Allah. Akan tetapi Tuhan Yesus lagi-lagi tidak goyah oleh pencobaan iblis loh, adik-adik. Dia tetap rendah hati meskipun dia adalah anak Allah. Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan kepada iblis bahwa dia adalah anak Allah dengan mengikuti perkataan iblis. Tuhan Yesus tetap sabar. Untuk terakhir kalinya, iblis mencobai Tuhan Yesus dengan menawarkan semua kerajaan di dunia dengan segala kekayaannya loh. Adik-adik bisa bayangin kan betapa banyaknya itu? Tetapi respon Tuhan Yesus tetap sama, adik-adik. Tuhan Yesus tetap tidak goyah dan tidak tergoda oleh iblis. Demikian juga kita ya, adik-adik. Kita harus belajar dari teladan Tuhan Yesus yang selalu rendah hati, sabar, dan tidak goyah dalam menghadapi pencobaan atau masa-masa sulit. Tentunya kita mau dong sama seperti Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Allah Bapa dan menang atas iblis. Adik-adik, iblis selalu mencari kesempatan untuk mencobai kita. Ketika Tuhan izinkan kita dicobai, iblis akan mencari kesempatan di mana manusia sedang dalam kondisi yang paling lemah. Oleh karena itu, kita harus tetap berjaga-jaga ya, adik-adik, dan kita harus terus melekat sama Tuhan. Selain harus tetap berjaga-jaga dan terus melekat sama Tuhan, kita juga harus rajin membaca Alkitab ya, adik-adik. Karena dengan demikian, kita memiliki kemampuan untuk menang atas pencobaan dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus yang berhasil menang atas pencobaan karena menggunakan perkataan firman Tuhan dan melakukannya loh, adik-adik. Sebab iblis juga tahu firman Tuhan, tetapi iblis tidak melakukannya. Oke, adik-adik. Sekarang waktunya kita baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, adik-adik, dari ayat hafalan ini kita diingatkan lagi ya bahwa orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan akan bahagia, sejahtera, dan dihormati. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama belajar meneladani karakter Tuhan Yesus yang rendah hati. Firman Tuhan hari ini sudah selesai, adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita, kita sama-sama mau bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, tolong berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, tolong pulihkan bangsa kami Indonesia dari virus corona. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong lindungi mereka. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekolah minggunya hari ini seru kan? Jangan lupa minggu depan untuk tetap ikuti sekolah minggu GBG Nusata di channel Tepeng ini. Dan kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang sekolah minggu GBG Nusata, kalian juga bisa loh untuk follow Instagram sekolah minggu GBG Nusata yang ini. Ini menyambut teman-teman yang baru saja bergabung di ibadah sekolah minggu online GBG Nusata. Kami dan Tuhan Yesus mengasihimu. Semoga kita bisa sama-sama bertumbuh dan berbuat dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Oh iya, sebelum kita berpisah, kita rindu menerima doa berkat. Shalom adik-adik. Saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Tutup mata dan angkat kedua tangan. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Putranya yang tunggal Yesus Kristus menyertai kita semua. Penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Sampai ketemu. Sampai jumpa.
Sampai jumpa minggu depan teman-teman semua.